Update terbaru mengenai Gala Sky Andriansa terkini, tepatnya pada tanggal 28 Januari 2023. Gala Sky nampak sangat senang dan ceria sekali, karena yang biasanya ia hanya bermain bersama dengan kedua pengasuhnya yaitu Baida dan Tete Siska. Namun kali ini sang onti yaitu Fujianti Utami Putri yang kerap dipanggil oleh Gala Sky dengan sebutan Uti pun juga ikut menemani Gala Sky bermain. Fuji pun juga selalu mengabadikan atau merekam momen-momen yang sangat menggemaskan dan lucu serta kocak yang dilakukan oleh Gala bersama dengan kedua pengasuhnya yaitu Baida dan Tete Siska. Gala Sky pun nampak bermain kursi dari plastik. Ia pun terlihat berusaha menaiki dan menduduki kursi plastik tersebut. Tak hanya itu, Gala Sky juga meminta tolong kepada Ida agar mainannya yang berada di atas lemari pun diambilkan. Fuji pun selalu memandangi dan memperhatikan Gala Sky dengan cara mengabadikan dan merekam momen-momen Gala Sky bermain, bercanda, bersenda gurau bersama dengan kedua pengasuhnya. Ayo lo, ayo lo. Ayo lo. Ayo lo, kakinya kejepit lo. Nggak duduk di situ. Ngapain? Ngapain? Kayak gimana emang? Hei. Tunjukin dong bakatnya, ayo. Ini. Oh, kayak gitu, keren banget. Coba ajarin nanti dong kayak gimana caranya. Ajarin nanti gimana caranya. Oh, gak bisa. Gimana tadi saltonya? Oh iya. Oh, ngumpet gini. Oh iya, Gala mana ya? Gala Siska mana ya, Daya? Aduh, Gala mana ya? Ini dia Galanya. Ngumpetnya ngumpet gak niat tau gak? Mau minum ya? Makasih ya. Bagi popornya dong, nanti lapar. Mana? HP itu lobet, mau casan dong? Casannya mana? HP itu lobet nih? Tolong ambilin casan dong, Gal. Mana casannya? Mana casannya? Itu teh kotak. Casannya mana, Gala Sky? Abis. Oh, udah abis. Wah. Ada. Ih, banyak banget jajanannya. Gala beli di mana? Di. Oh, apa? Mana? Oh, itu nyam-nyam. Nyam-nyam. Iya. Gala suka enggak? Joy. Oh, Kinder Joy. Enak enggak? Mama mau. Iya, Mama mau bembeng dong satu. Mau bembeng. Iya. Ini. Boleh. Ini bembeng Gala. Iya. Harganya berapa satu, Gal? Itu apa tuh? Yang biru apaan? Rasa sukacita, kebahagiaan, keceriaan, dan kehangatan pun sangat terlihat pada keluarga besar Haji Faisal, terutama Gala Sky Andriansyah yang sangat menikmati hari-harinya bersama dengan kedua pengasuhnya, yaitu Baida dan Tete Siska yang selalu ada dan hadir menemani Gala Sky bermain, belajar,
bercanda, dan bersenda gurau. Tak hanya itu, sang anak bungsu dari Opa Haji Faisal dan Oma Dewi Zuriati yang sebelumnya sibuk akan pekerjaannya, namun kali ini Fuji menyempatkan dan meluangkan waktunya untuk menemani Gala Sky seharian. Fuji pun selalu merekam dan mengabadikan apa-apa yang dilakukan oleh Gala Sky. Seperti salah satu contohnya adalah ketika momen-momen Gala Sky bermain bersama dengan kedua pengasuhnya, yaitu Baida dan Tete Siska. Tak hanya bermain, namun Fuji juga berusaha memberikan pendidikan karakter yang baik untuk Gala Sky. Seperti salah satu contohnya adalah ketika Fuji meminta tolong agar Gala Sky membantu dirinya mengambilkan air untuk diminum. Dengan sigap, Gala Sky pun memberikan air, lalu memberikan kue bawang seperti apa yang disuruh oleh Fuji. Tak hanya itu, Fuji juga menyuruh Gala Sky mengambil casan HP. Gala Sky pun dengan patuh dan sigap berusaha mengabulkan apa-apa yang disuruh oleh Fuji.